Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga sehat dan tetap baik-baik saja. Jadi di video kita kali ini, saya akan membahas tentang makanan yang paling bagus untuk mencerahkan warna ikan glowfish. Nah, jadi teman-teman semua sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, agar di subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Jadi di video kita kali ini, kita akan membahas tentang salah satu makanan terbaik yang dapat mencerahkan warna ikan glowfish yang kalian pelihara. Nah, makanannya itu sangat mudah sekali untuk didapatkan. Di depan kita ini sudah ada makanan seperti ini. Ini mungkin sudah terlihat. Ini adalah makanan yang sering saya berikan untuk ikan Oscar. Dan ini juga cocok untuk ikan glowfish dan berbagai ikan yang lain. Makanan ini adalah pakan udang kering. Ini saya perlihatkan contohnya seperti ini. Saya nyalakan senternya supaya lebih terang. Nah, ini pakan yang sangat bagus untuk pertumbuhan, sangat bagus untuk mencerahkan warna ikan glowfish. Bentuknya seperti ini. Nah, jadi teman-teman semua, bagi kalian yang mungkin ingin mencerahkan warna ikan glowfish, kalian bisa memberikan pakan udang kering yang ukurannya agak kecil, yang tentunya bisa masuk ke dalam mulut ikan glowfish. Nah, ini kita langsung berikan, kita lihat apakah ikan glowfish senang dengan makanan ini. Kita coba berikan. Nah, di sini saya kasih di atas. Kita lihat. Nah, ikan glowfish itu senang, pasti senang dengan pakan udang seperti itu. Apalagi kalau ukurannya sudah pas. Kebetulan ini ukurannya masih agak besar, nah sehingga masih susah untuk dimakan oleh ikan glowfishnya. Nah, kalau kalian punya seperti ini masih bisa dipotong-potong, diperkecil supaya pas di mulut ikan glowfish. Nah, kenapa udang ini bisa mencerahkan warna ikan glowfish? Karena di dalam udang itu ada terkandung protein dan juga terkandung beta karoten yang tentunya dapat mencerahkan warna ikan glowfish. Sehingga teman-teman semua, bagi kalian yang mungkin selalu bertanya tentang bagaimana cara mencerahkan warna ikan glowfish, bagaimana cara agar ikan glowfish warnanya tambah cerah, tambah terang? Nah, ini solusinya. Solusinya adalah berikan makanan ikan glowfish dengan udang yang sudah kering, atau bisa juga dengan udang yang masih segar, tapi dengan syarat itu harus dipotong-potong dulu supaya pas di mulut ikan glowfish tersebut. Nah, jadi teman-teman semua, saya kira untuk pembahasan kita kali ini tentang cara mencerahkan warna ikan glowfish cukup dulu. Semoga dengan video ini teman-teman semua bisa mendapatkan referensi dan juga edukasi tentang cara merawat dan memelihara ikan glowfish dengan baik dan benar. Oke teman-teman semua, saya kira cukup. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.